اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Setengah nasihat Syekh Muhammad Arsyad untuk semua, terlebih zuriat. Mari bertakwa pada Allah Samad, cari ridha Allah, yuk beramal salihat. Di dunia ini tempat tinggal sebentar, kematian itu pasti tidaklah samar. Allah pasti menimbang di mahsyar, amal baik dan jahat munkar. Lamanya berdiri panas di mahsyar, keringat tergantung dosa kecil besar. Semuanya gelisah menanti kabar, ke surga atau ke neraka dihantar. Tanda kiamat dekat sudah, banyak yang lupa mati bertemu Allah. Banyaklah hukum Allah dirabah, mudarat dikerja ketimbang manfaat. Ilmu dan ulama Al-Quran dihina, fasik dan bid'ah dajjal dipuja. Sesama muslim bermusuh-musuhan, bermaksiat bangga malah dinyatakan. Sedikit amanat banyak yang khianat, selalulah rugi yang bermaksiat. Banyak serupa lelaki perempuan, yang bertaubat pasti dapat keberuntungan. Mari lagi hadirin kita dengar setengah nasihat Syekh Kasyful Anwar. Hidup di dunia juga sebentar, bekali bagai musafir yang singgah berlayar. Tuntutlah ilmu yang menambah gemar, kepada akhirat gurunya pun benar. Guru yang zuhud tiada sesumbar, guru tak muji diri orang lain ditengkar. Dengan ibadat jangan berpegang, itu nimbulkan ujub pahala hilang. Hendaklah takut Tuhan penyayang, berharap semua ibadat kita ya Rab jangan hilang. Beramal saleh sungguh-sungguhkan, ingatlah selalu dengan kematian. Cita-citamu dipendekkan, dengki dan pemarah jauh kau tinggalkan. Jika wajahmu jelek sudah, ditambah hidupmu miskin susah. Jaga lidah dusta menggibah, gunakan lidah zikir salawat ibadah. Sayugyanya jika guru ditanya masalah ilmu yang tak tahunya, aku tidak tahu jangan malu-malunya, itu tanda wara dan ilmunya sempurna. Ya jangan danal arsyadi Oh.
bukan misi Allah dan Rasulnya. Abdurrahman Siddiq berkata, tak ada pangkat tingginya setelah pangkat nubuwahnya, hanyalah pangkat ulama. Membimbing umat masyarakat, wabil khusus anak durriyat. Ya jadan al-urshadi ma'mun al-banjari, ya جدنا الأرشاد إمامنا البنجر. يا جدنا الأرشاد إمامنا البنجر. يا جدنا الأرشاد مصباحنا البنجر. يا جدنا الأرشاد مصباحنا البنجر. Luar daerah membimbing umat, di Baro Syekh Ali Junaidi, Tenggarong Syekh Abu Talha'i, Barabai Kupi Syekh Abdurrahman, Syekh Ahmad Belimau di Kandangan, Syekh Sa'duddin Taniran Kandangan, Syekh Salman Parisi di Rantawan. Ya jaddan al-arsyadi Abu Hamid di Sampitan, Syekh Muhammad Arsyad di Pagatan, Pengarun Muhammad Amin Qadi, Marabahan Abdul Samad
Al-Qadi Banjarmasin Jamaluddin Mukti Sumatera Syekh Abdurrahman Mukti dipanggil Syekh Syarwani Abdan dalam pagar markaz Zuriatan. Allahu ya Allah yufir dunubana pintunya semua yang bernapasnya merasakan matinya sumur kiamat kecilnya penentu akhiratnya. Manusia wafatnya semua amal putusnya hanya tiga ngikutnya. Pertama amal jariah, kedua ilmu manfaat, anak saleh dan salihah, doakan ibu ayah. Allah